So, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okay. Sekejap. Lah, spek tu. Allah. Okay. So, hari ni ialah hari aku nak test minyak, tangki minyak espadar ni. Ni aku, kalau kau tengok sekejap. Kita tengok sekejap. Okay. Nampak klip-klip. So, aku saja bagi minyak sampai klip-klip. So, sekarang ni kita nak tengok berapa full tank, berapa dia punya jauh boleh pergilah. So, aku nak bayar RM20. Kita isi. Tengok berapa penuh. Sekejap eh. Nak cari rantai spoket? Saya ada jual rantai spoket. Ini untuk LC135. Kalau untuk Y suku, saya ada jual rantai. Rantai 415 ada, 428 ada. Kalau untuk motor besar pun saya ada. 520, 525 sampai 530. Semua gold chain. Okey. Nah, nak tengok. Member saya dah pakai dah rantai. Nak tengok dia punya ringan tak ringan. Nah, ni dia pakai. Ni LC eh. Tengok. Ada ringan. Okey. Kalau nak apa-apa, roger je nombor ke bawah. Okey. Kalau untuk dulu tangki yang standard, dia punya, kalau tengah balik klip tu, kalau aku isi lebih kurang dalam RM8 lebih lah. Lebih kurang gitu lah. So sekarang ni kita nak tengok. Stiker Agaref ni dikatakan menjimatkan minyak. So siapa-siapa nak boleh order stiker Agaref ni. Okay, so kita nak tengok berapa full tank untuk tangki espadar ni. Kita pakai 95 eh. Kita ukur guna 95 lah. Lebih kurang dalam RM12.48 untuk 95. Alright. Beza banyak sikit. Okay, ni dah full lah ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam kotor pula minyak aku. Ke minyak betul macam kotor? Okay. So, sampai stiker ni boleh order eh. Menjimatkan minyak katanya. Apa je aku ni. Okay. So, kita nak pergi ambil baki dulu. Alright. Okay, ini aku nak dengan Khalil. Ini aku dengan Khalil. Kami ada nak pergi kenduri ya. Area kota sangat semut kan. Baki pang 13. So aku ambil kesempatan ni nak test juga lah. So sekarang aku isi full tank kat sini. Aku akan buat test sampai dia berkelip-kelip. Bila berkelip-kelip tu, kita akan tahulah berapa dia punya boleh pergi jauh. Macam dulu untuk tangki standard aku try lebih kurang lah, lebih kurang kalau naik relax-relax, lebih kurang dalam 200 kilometer boleh pergi sampai klip-klip. Tapi 200 kilometer tu sampai aku rasa sampai berhenti kot. Sebab aku check dalam 100 lebih tu dia dah klip-klip. Okay, so sekarang ni, hari ni pun Khalil nak tukar tayar belakang sebelum pergi ride. Nak tukar tayar belakang sebab tayar belakang ni pun masih standard lagi. So dia nak tukar tayar belakang dulu. So sebelum pergi kenduri ni, kami tukar tayar belakang lah. Tukar tayar belakang dulu, lepas tu baru pergi kenduri. Okay, so sekarang Khalil kata dia nak cuci sekejap motor dia sebab minyak tumpah tu. Kena cover set ke apa, tak sure. Okay, sekejap lagi aku sambung lah sampai dekat kedai tayar tu ke apa ke. Alright, jom. Okay, so sekarang ni dekat kedai Racing Boy. Khalil tukar tayar dulu. Pakai tayar apa, Lil? Raw spot je. 110 lah saiz. Oh, spek kat prik ni 90, 110. Aku nanti lah kot. Aku nak cari tayar aku. Saya tak tiplai. Ni main corner bawa sedap. Okay. So, kali tukar tayar dulu. Lepas kali tukar tayar, kami terus ke tempat kenduri lah. Pada masa yang sama, aku nak test tengok tangki macam mana. Lil, jangkaan boleh pergi jauh mana? Berapa kilometer untuk tangki espadar? Ada. Jangkaan. Kita try. Kita dalam 300. Wow. Okay, kita try. Kita akan try ni, insyaAllah tengok sempat sampai dia klip-klip lah. Dia klip-klip tu aku akan stop untuk tengok record lah macam mana. Okay. Aku ada kenduri kat Kedah lah. Layan corner dulu. Layan corner lah, bagi habis tu lah. Dia ada pamai tayar dulu. Ni size 3 point berapa tau kita ni? Standard. Standard 3 point berapa aku lupa lah. Okay, so kali pakai tayar ni Rosso Sport 110-70. Okay. Insert banget tayar ni. So combo dia dengan Michelin Pilot GP. Depan 90-80. Belakang
Rosso Sport 110-70. Okey. So biarkan dia pasang dulu. Sekejap lagi kita teruskan perjalanan ke tempat kenduri. Aku tak dapat video banyak sikit buat video tukar tayar je. Kita nak test sebenarnya. Video ni nak test tank tu. Right, apa-apa kita sambung. Jom. Lawak bosku. Okey, so sekarang kita nak masuk highway. Macam motor aku naik 5 HP je. Oi. Naik 5 horsepower ah. Alawe. Ringan dia macam lain macam. Maksudnya dia ada ringan lah. Tayar aku turun sikit. Selalu aku nak macam berat nak. Masuk kita tu macam. Ah, okey lah kan. Berat. Kali ni macam. Dia kalau tukar tayar rantai 415 tu. Sedap gila lah Haji. Okey. So nanti aku pun plan nak tukar tayar belakang. Tukar tayar 110. Sepoket aku naik balik pakai tayar 40. Macam sekarang saya tak kali lah. Cuma 40 tu aku pakai 415 lah. Tengok macam mana. Harap-harap okey lah. Tapi nantilah nak ke Unimap ni. Aku nak tunggu Aizat cuti. Sebab nak ajak dia sekali. Tapi bukannya ajak dia main. Cuma ajak dia sekali join. Sebab kali lepas ni dia akan busy. Lepas ni dia dah mula start kerja dia. Dia akan busy. Betul Arami pun. Kalau Arami free boleh ajak dia sekali lah kot. Okay. So tak apa, kembali kepada topik kita untuk video hari ni. Aku nak test ni. Okay. So sampai dia berkelip, lepas tu aku akan finalize lah. Aku harap-harap sampai ke kuota sarang semut kot. Kali kata cun-cun lah. Aku tak mahu isi minyak lagi. Aku akan biar Khalil stand by. Wow, sedapnya. Okey, aku akan biar Khalil standby lah supaya kalau minyak aku habis tunda ke apa kan. Okey, tak apa tak apa. So nanti apa-apa aku sambung lah ni. Aku pun dah masuk highway. Tak ada apa sangat nak vlog kot. Tengok berhenti mana-mana ke, sampai tempat kenduri ke, aku sambung lah video. Alright, so kita tengok nanti. Aku akan finalize kan insyaAllah. Alright, jom. Okey, so sekarang ni kami lepak jap dekat Starbuck, dekat R&R R&R Gurun. Ni baru buka ni. Saya lepak jap. Minum-minum Starbuck lah. Dah dalam buka ni. Okay. Fuh. Nak makan apa, Lil? Ada kata tambah RM4 dapat. Dapat itu? Dapat roti. Roti? Ni macam sedap. Mat-mat-mat-mat-fin. Tambah RM4 dapat apa? Di mana? Tambah RM4 dapat Yang ni. Apa? You choose lah. Okay. So sekarang ni kami nak lepak-lepak jap. Dekat Starbuck ni, Starbuck kecil je ni. Minum-minum air dulu. Sebab panas. Kat luar memang panas tadi. Aku memang kena rehat dulu lah. Kena rehat dulu. Untuk motor biar parking kat situ dulu. Duduk sini lah. Nampak motor sikit. So tadi kali pun kata best. Alhamdulillah sampai sekarang pun minyak tak turun bawah lagi. Tapi supposedly tak turun lah. Kalau turun tu yang masalah. Minyak turun bawah kan. Kali pun masa tak turun bawah lagi. So okey lah. Right. So relax dulu lagi. Apa-apa kesambung. Okay, so sekarang ni kita nak minum dulu. Ini aku ada apa, hazelnut double chocolate kan? Aku tak order. Aku dah lupa ni. So saya order hazelnut double chocolate. Khalil? Mocha pralin. Mocha apa, perangin? Mocha pralin. Mocha pralin. How to pronounce it? Lepas tu aku pun makan jap. Sebelum beli kenduri, makan dulu ni chicken baked potato cheese. Tak lah, aku sebut je. Khalil pun makan yang ni. Okay. So relax dulu, lepak-lepak dulu. Sekejap lagi kami teruskan perjalanan lah. Sekarang ni pun baru pukul 12.43. Alright. Kenduri pun kalau start ni pukul 2 kan. 2 pengantin baru sampai. Kan? So makan-makan isi perut dulu. Lepas tu teruskan perjalanan lah. Okay. Alright. Jom. Makan dulu. Okay. So kami dah sampai dekat kuarter sarang semut. Kedah. So kalau check waste jap. Ni aku tak boleh masuk area sini. Area Pendang, Kota Sarang Semut. Ya kot, aku tengok dekat ni Kota Sarang Semut. Ui, tamai kuda lah. Wow, kenapa tangan macam tu? Ui, itu apa dia tu? Tangan, kaki pergi dulu dulu tangan. Tangan silap lah. Kak Nalil, patah balik lah. Balik sikit, lepas tu jaga masuk belah ni kanan. Okay, tak apa, you patah balik lah. Alright, jom.
Timing kuda. Tak banyak kot timing kuda, malas lah. Okay, so nak masuk ke rumah kenduri. Ha, ni member kepada Khalil ni sebenarnya. Ha, saya ni hanya meneman Khalil. Oi, tapi sampai area sini pun minyak masih tak turun bawah lagi. So, baguslah. Menunjukkan baguslah. Ha, aku rasa sampai habis video ni tak dapat nak baca. Mana Lil? Aku heran bagi sini belok tak dapat masuk pun. Okay, so dah settle semua dah. Kenduri dah lepak-lepak rehat ni. Sekarang nak balik ni. Sekarang dah pukul 3 dah ni. Ha, balik lah. Kami akan berhenti kot dekat RNR Gurun. Sebab kali dia nak refuel minyak. Ha, dia turun 2 bar katanya. Ha, okay, tak apa. Sekejap kita boleh tengok lah. Kali sampai RNR Gurun, dia turun berapa bar. Aku turun bar ke tak. Ha, tapi nak habiskan memang tak boleh kot. Okey. Dia turun berapa bar? Ha? Turun berapa bar? Dia 2 bar. Turun 4. Turun 4 bar. Okey. So Khalil kata dia turun 4 bar. So sekarang ni baru 101 km Khalil dah turun 4 bar. Ha, aku rasa dia isi full dekat petanah sama. Khalil dah turun 4 bar, so aku masih full. So masuk kata kalau standard 101 km untuk motor standard, Khalil dah turun sampai 4 bar. Okey, okey, okey. So alhamdulillah 100 km masih lagi penuh. Okey, kita mengharapkan melebihi lah. Kalau tak apa, nanti video ni akan berpanjangan lah kot sampai aku habiskan minyak ni lah. Okey. So biar Khalil review dulu. So okey, overall aku berpuas hati lah kalau macam ni punya performance untuk tank Espada. 100 km masih tak turun bawah. Okey lah. Macam Khalil 100 km dah turun lah. So maksudnya Khalil dah kena upgrade lah. Itu je cerita dia. Plan aku untuk motor ni, maybe aku akan test balik top speed. Aku akan guna GPS. So GPS tu aku akan buat screen recording. Nanti aku akan buat video tu untuk nak check lah sama ada berapa kali ikut meter GPS, berapa exact top speed lah sampai aku cut off lah untuk meter ni. Meter ni dah memang ralat lah, 132. Aku akan buat video tu. And then maybe motor ni akan masuk dyno lah. Aku nak dyno motor standard, tengok berapa horsepower. Kalau ikutkan, dia orang kata Y Suku kalau standard 14 horsepower. Tapi aku rasa motor aku macam horsepower rendah je, aku rasa lah. So nanti akan ada video lah aku try, insyaAllah. Okay, so sekarang ni aku nak isi minyak dulu. Okay, 31 bar. So meter dekat motor menunjukkan 196.2 km. So aku rasanya aku nak kena isi full lah, sebab aku nak pergi ada tempat lain aku nak pergi. So aku boleh finalkan untuk tangki 7 liter ni lebih kurang dalam, boleh pergi dalam aku rasa lah 240 km, aku rasa lah, ataupun boleh lebih lah. Tu bergantung kepada cara kita bawa lah. Itu yang aku boleh finalkan lah. Okay, so aku rasa sampai setakat ni kot video aku untuk ini. So tangki ni bagi aku terbaik. Alright, jom. Bye-bye nanti. Jumpa next video. Okay, assalamualaikum. Bye.